Ya, pemirsa, pelaksanaan simulasi ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 3 Merauke batal dilaksanakan. UNBK SMK 25 Maret pun terancam batal dilaksanakan di SMA Negeri 3 Merauke karena hingga kini 3 ruangan komputer masih kebanjiran. Sudah 4 hari ini sekolah SMA Negeri 3 Merauke Papua terendam banjir. Walaupun tidak setinggi sebelumnya, namun ketinggian air di sekolah ini masih mencapai antara 2 hingga 40 cm. Dan yang terparah adalah terendamnya 3 ruang komputer yang ada di SMA ini, sehingga sejumlah komputer mengalami kerusakan dan beberapa kegiatan USNBK dibatalkan di sekolah ini. Bahkan UNBK tingkat SMK yang akan digelar pada tanggal 25 Maret dipastikan tidak dapat dilaksanakan di sekolah ini karena 3 ruang komputer masih terendam banjir. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Merauke, Febriana Kartika, mengatakan jika kondisi Sekolah SMA Negeri 3 Merauke ini masih seperti ini, mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar ujian dapat dilaksanakan di tempat lain. Hari Minggu sudah terendam banjir. Tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 hari Kamis akan dilaksanakan ujian atau UNBK untuk SMK Negeri 2 Merauke juga. Menggunakan lab komputer di SMA Negeri 3 Merauke dan terancam batal. SMA Negeri 3 sendiri, peserta didik SMA Negeri 3 sendiri dijadwalkan tanggal 1, 2, 4, dan 8 April tahun 2019. Kalau memang situasi masih seperti ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak ujian kabupaten supaya dicari solusinya. Yang jelas, pelaksanaan UNBK harus tetap berjalan. Meskipun kondisi kami seperti ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.